Tuh dengerin tuh, Bri. Udah lah, balik kasur masing-masing. Udah ngantuk nih. Gak mau lah. Nanti kalau aku tidur, tiba-tiba nanti ada ular gimana? Benar juga sih. Kun ente teste jamana. Apa saya bilang? Gak sakit. Tadi aja. Lagu. Nah, Indra udah selesai nih. Gimana Indra? Gak ada sakit Pak Ustadz. Cabut aja daripada makin sakit loh, tahu giginya. Tuh, kamu dengar sendiri kan? Nggak sakitnya rasanya? Sakit. Ya udah, ayo sekarang Sobri, Pak Satam, tolong angkat Sobri ke sana. Ya, siap. Udah nggak apa-apa, nggak sakit deh. Bocah, timbang ngeriksa gigi, pakai takut. Ayo, ayo ikut, nggak ngapa-ngapa. Tenang aja. Lo ke bawah, Pak. Lo. Ayo. Waduh. Ini ngapain jadi pada ngikut? Lu ditarik tadi pas sama. Kamu sih ngikut-ngikut. Kayak main tarik-tarik kan, kayak main tok-tok ubi. Ayo, ke bawah lagi. Ayo. Indra, Lukman sini, duduk. Sobri, ayo. Enggak usah takut. Enggak usah takut. Ayo, ayo. Diam-diam, kagak dia apa-apain. Dokter, nih, dititipin. Injir pakai ngambek. Ayo, adek nggak usah takut. Katanya mau dicabut, nanti sembuh. Ayo, sekarang mulutnya nganga. A. Loh, Pak Ustadz, ada apa ini? Pasti Pak Ustadz sakit gigi nih. Yaudah. Ini cuma haliawan aja, haliawan. Yaudah, kalau gitu Pak Ustadz tenang saja dulu. Pak Ustadz duduk. Ayo, silakan. Pak Ustadz, kok gini? Ya. Kok dipaksa begini? Ini ngomong apain ini? Aduh, ngomong apain sih? Pak Ustadz Musa, tenang saja lah di situ, tak apa-apa itu. Tak sakit. Jadi, aku tinggal dulu ya. Bye-bye. Utet! Ayo! Halo. Gunting. Jangan, Pak! Kawan-kawan, kalian semua nanti kalau diperiksa jangan pada takut ya. Betul. Tengah saja itu. Ustadz Musa saja tidak takut sama sekali. Tuh kan? Dengar dari dalam. Sakit, Pak! Suara siapa? Ini Ustadz Musa. Kan? Tadi katanya gak takut kok. Iya ya, Ustadz Musa kesakitan ya. Pak Satpam, berarti semuanya sudah ya? Ada yang belum Ustadz. Sobri di dalam. Pade. Oh, Pade. Oh, Pade, iya. Ya udah, Pak Satpam, tolong sekarang jemput Pade ya. Baik Ustadz, buat anak-anak, bocah-bocah, yang mau ngikut saya nyari Pade, siapa? Tunjuk tangan. Aku Pak Srikiti, aku. Aku juga. Oke, kalau begitu, yuk kita let's go. Yuk kita let's go. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, pelan-pelan. Cabut koyoknya kenceng amat. Ustaz Ridwan. Saya masuk dulu sebentar Ustaz. Oh iya Ustaz. Oke Ustadz, di depan banyak anak-anak. Ada masih. Dok Soputar juga? Ada. Ya makasih ya dok, ya udah gak apa. Udah kelar belum ya? Aduh jangan-jangan belum kelar nih. Aduh bener sakit banget ini. Aduh. Pade sudah terkepung. Pade udah gak bisa kemana-mana lagi. Pade harus menyerahkan diri sebab dokter giginya udah datang. Iya.
gak digangguin segala ini. Iya, 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 Pade. Pade takut ya, periksa sama dokter gigi ya. Malu Pade sama bocah-bocah. Tahu ini Pade, jangan kalah dong sama anak kecil. Ya, kecil anak kecil aja berani sama dokter gigi. Masa Pade takut? Iya, dokternya galak gak? Enggak. Ya rahasia. Pokoknya baik. Baik. Benar. Ayo, ayo. Eh, Pak Nah. Gimana, Ustaz? Enggak sakit kan? Gimana kan denger? Enggak sakit kan? Gimana kurang denger? Enggak sakit kan? Apa? Sakit? Ya enggak lah. Malah saya keenakan kayak begini. Rasanya tuh kayak dicubit aja. Dicubit apaan Ustaz? Kalah jengking. Bercanda dong. Kayak dicubit-cubit kecil aja gitu, cubit-cubit semut. Malah ini bagus untuk kesehatan dan kebersihan gigi kita. Kenapa Ustaz? Katanya nggak sakit. Tapi Ustaz kenapa di dalam traktirnya? Oh, itu waktu Pak Ustaz mau dicabut gigi, tiba-tiba ada kecoa terbang. Ping. Depan muka Pak Ustaz, Ustaz teriak. Wah, itu. Jadi bukan karena dicabut giginya. Kalau dicabut giginya sih, nggak kerasa. Untung gak masuk ke mulut ya Ustadz. Apa aja kecoanya? Iya. Jangan terkekunya. Lupa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak De. Nah Pak De, abis Sobri giliran Pak De ya. Ada giliran, ada giliran. Pak De, Pak De itu jangan takut. Justru itu si gigi nih ya. Itu kalau nggak dicabut atau bahkan diperiksa, itu tambah parah loh. Wow. Oh, itu kan Pak De mau sakit terus giginya. Mendingan dicabut Pak De, itu lubang giginya udah gede banget. Ya udah, Ustaz, langsung aja kita bawa. Yuk, Pak De-nya yuk. Nggak apa-apa, Pak De. Dikawal begini kayak maling motor. Nanti ada giginya Pade, kedok. Dapet gini, pakai gunting. Sakit. Mana aja Pade, teman. Dikasih kapas, Pak Pade. Masuk dulu, saya tinggal dulu, Pak. Aduh, udah, gapapa, gak sakit juga. Sini. Gak sakit kan? Lumayan. Kalau satu gak sakit, kalau semua baru sakit. Wow. Pak Sirkiti? Ya Ustaz. Ada Ustaz Abel ya? Saya belum lihat dari semalam, tapi setahu saya dia pulang mendadak. Hah? Alhamdulillah, ya Allah. Syukur deh, kalau gitu sekarang saya bebas dan gak malu lagi. Emang kenapa Ustaz? Ya saya mau teriak dulu. Hah? Iya, mumpung ada Ustaz Abel. Kalau ada Ustaz Abel, teriak kan malu. Aduh. Assalamualaikum. Ada apa? Kenapa Pak De jadi pingsan kayak gini? Lah, ya, ketakutan kali mah orang kita ngeluarin itu. Lah, Pak De. Aja. Cariin satu pisang. Hah? Kalau udah ketemu, ambil Ustadz Musa makan pisangnya, baru Ustadz tolongin. Ya! Aduh, ada gerbang tol Cibubur. Oh iya, sebelumnya ya saya ucapkan ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ibu salam doang pakai teguakan. Apa artinya? Iya, itu kan. Ucapin salam pakai teriak-teriak dulu. Paling cakep si batu bacan. Cakep. Yang punya namanya Maijah. Cakep. Baru kali ini ngeliat adat kulit macan. Iya. Tapi badannya badan gajah. Apa-apa yang penting aku love you udah gilek. Ya. Astagfirullahaladzim.
mau berburu, pergilah ke gunung. Cakep! Di atas gunung ada rusa. Cakep! Saya tahu maksudnya Pak Nunung. Kesini mengejar Ustadz Musa. I love you. Ada guling. Pade, pade. Minum, minum. Besok lusa membeli katun. Cakep. Belinya di tempatnya Pak Suherlan. Cakep. Masa Ustadz Musa yang mulia dan santun. Cakep. Mau sama perempuan suaranya kayak speaker ambulan. Aduh, kagak apa-apa deh. Iya, situ supirnya saya ambulannya ya. Pok, salah. Ada juga saya yang jadi mobil ambulannya. Nah, Pok Nunung jadi jenazahnya. Gak apa-apa deh, saya mati karena kamu ya. Sebentar. Pak Deh. Lagi ngapa itu? Sebentar ya. Sebentar saya ada jauh. Ambil, Pak Deh. Gitu ya? Pak Nunung, kuping kita tuh sakit tau. Udah, sekarang Pak Nunung maksudnya tujuan kesini tuh mau ngapain? Ubi cerah lu! Ular! Ular! Saksinya tuh Ustadz Musa, ya kan sayang? Yang muter-muter namanya laler. Hinggapnya di tape uli. Ngomong teriak-teriak ada ular. Tahu dia cuma tali. Bohong aja. Masa kita bohong apa? Ilah-ilah seperti Pak Ustadz. Ya hati yang murni, suci. Ya begitu deh ya. Cakep. Jangan lupa isi daun saga. Cakep. Jadi manusia jangan suka bohong. Cakep. Gak bakalan cium bau surga. Tuh, gara-gara ular agak nyium-nyium surga. Ada parang di dalam kolong. Cakep. Di kolong rumahnya si Riki. Cakep. Kalau orang suka bohong, palingnya bokos kaki. Ampok. Iya makanya. Gak apa-apa deh biar ampok juga penting. Aku cinta pada kamu dan. Aduh, Pak Ustadz yang begitu apa? Jejejeje, kesem-sem ya, menunung. Kata lari-lari, mukanya. Katakan cinta, sayang. Sayang, sayur. Apa-apa deh, sayur juga. Enggak, saya mau tanya. Itu, ular ya. Gede banget. Kayak gitu bukan tuh? Apaan sih? Bukan itu. Apaan sih? Itu! Gitu-gitu. Segitu, Po. Ya Allah! Kejar ular. Ya elah, mimpi doang nih, ngantuk nih, memang. Betul itu Sobri. Mimpi buruk itu berasal dari setan. Makanya sebelum tidur itu wudu dulu. Pas itu baca ayat kursi dan dua ayat terakhir Al-Baqarah. Nah, lalu itu berdoa. Pasti dijaga sama Allah Subhanahu wa taala. Betul tidak, Kal?
Tuh dengerin Sobri. Udah balik kasur masing-masing, udah ngantuk nih. Gak mau lah. Nanti kalau aku tidur, tiba-tiba nanti ada ulernya gimana? Bener juga sih. Dut, sini Dut. Ayo. Loh, makasih ya, Kal. Alhamdulillah, naik. Aku boleh nggak? Nggak boleh. Aku tahu, naik ke sini kan. Kok nggak boleh? Kan ini masih ranjang aku. Kenapa tapi kan ini kasur aku. Udah, nggak boleh. Dut, tidur yuk. Ya. Aku tidur di mana? Di sini, di sana. Assalamualaikum. Aduh. Lukman, kamu ngapain sih di sini? Kamu ke atas aja, Ji. Di atas? Iya. Enggak, ngomong. Duh, ada apa sih ribut-ribut Indra Lukman? Bisik banget si ganggu orang istirahat. Iya deh, tuh. Was. Bisik banget. Alasan lagi, Ustadz ngantuk dengernya, hah? Bilang aja kalian ini mau kabur. Emang benar Ustadz itu ada ular. Enggak, saya enggak. Udah, ngaku aja kalau memang ada ular di situ. Emang ada ular Ustadz. Ada